Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. So, hari ni aku nak pergi ke SYM Merlimau untuk tukar sprocket rantai, sprocket depan belakang. Sprocket depan belakang dan juga rantai. So, aku fikir aku nak pakai rantai O-ring. Sprocket belakang aku ingat aku nak kekalkan 46 dan yang depan aku nak tukar sprocket RAZ 15. Sebelum ni aku tak tukar lagi lah, aku dah tukar yang belakang. So kali ni aku nak tukar satu set depan, belakang dan juga rantai. Okay, jom kita tengok macam mana dia punya harga dia. Buat simpan, buat koleksi. Ini dah dua kali dah aku tukar, baru ganti yang depan satu. Pasang tak betul. Ha? Itu dia ni, dia kan dia apa? Leaking lah yang bawah tu. Oil seal. Tu lah dia buka. Tak apa ni. So hari ni aku tukar satu set terus lantai. Oh panas, panas. Di depan aku pakai yang RAZ. Tak ada sepakit belakang. Satu AC. Okay, selesai aku tukar sprocket. So inilah rupa dia. Maknanya gold. So nampak nice lah. Untuk sprocket belakang dan depan sekali dengan rantai dekat ni sprocket apa ni? 46. So untuk sprocket dengan rantai sekali depan belakang satu set, so lebih kurang 160. Kan lah, kalau aku kan, aku suka orang kata kan apa ni, simpan balik yang original set sebagai kenang-kenangan. Itulah barang yang asal bagi kau punya kenderaan ke apa ke. Alright, so kita gerak balik ke mua. So aku dapat rasa kelainan lah. So lebih sedap dan tak ada gegar, lagi lancar lah orang kata. Ok, bagi pengguna VF3i, sekiranya korang nak tukar rantai dan sprocket, korang seharusnya tukar satu set sekaligus. So untuk menambahkan torque bagi VF3i, so aku dapat rasa selepas aku menurunkan dua mata daripada standard 48 sprocket belakang kepada 46, so aku dapat rasa lah dia punya pergi tu lebih lagi daripada yang biasa. Tapi untuk kali ni aku dah tukar sekali satu set. Depan yang sebelum ni aku tak pernah tukar, so aku tukar yang RAZ size 15. So aku dapat rasa lah yang gegaran ataupun jerking bagi memutuskan aku dapat dihilangkan dengan serta-merta. Okay, so bagi rantai pula, okay, korang kena pakai O-ring sebab motor ni aku lebih kepada long distance. So aku tak nak orang kata rantai aku cepat kendur, so aku gunakan O-ring. So aku dapat rasalah keberkesanannya. Okay, alright. So korang yang nakkan upgrade kepada rantai dan pocket, so ia terpulang pada korang lah. Kalau korang rasa 160 satu set itu agak mahal, so korang boleh tukar sikit demi sedikit. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan korang. So korang kena pastikan korang punya rantai dan sprocket berada dalam keadaan yang baik. So sekian saja video pada kali ini. So kita bertemu dalam video ride yang akan datang. Bye bye.